Hai guys, gimana nih kabarnya buat kalian yang masih bingung nyari gebetan? Yaps guys, berbeda dengan video biasanya, di video kali ini kami akan membagikan sesuatu yang cukup seru dan dijamin deh gak bakal ngebosenin kalian. Karena game yang akan kami bagikan kali ini yaitu top 5 game PC terbaik spek rendah grafik real 2021 versi Top Game ID. Yah guys, daripada tiap hari kalian terus-terusan direkomendasikan game Android, kali ini kami akan membagikan game PC yang bisa kalian mainkan di perangkat komputer masing-masing. Sebenarnya, game PC itu sangat jauh berbeda dengan game Android, baik dari grafik, mode permainan maupun yang lainnya. Tetapi yang lebih membedakannya yaitu kebanyakan game PC berbayar dan harus kalian beli jika ingin memainkan gamenya. Tetapi cukup setimpal kok dengan keseruan yang ditawarkan dalam gamenya. Ya udah deh guys, untuk mengawali konten game PC kali ini, langsung saja kalian simak videonya sampai selesai. Let's go! King of Fighters 14. Pacar aja kadang ada bosennya. Masa sih game itu-itu mulu? Nah, mendingan kalian cobain game yang satu ini, karena game ini adalah game entry terbaru dari seri pertarungan King of Fighters yang cukup populer itu loh guys. Dimana dalam gamenya juga, kalian akan menemukan lebih dari 50 karakter kuat yang didasari bersama dengan 4 karakter DLC. Sehingga kalian yang memainkan gamenya dijamin akan sangat terhibur dengan keseruan yang ditawarkan dalam game yang satu ini. Untuk kalian yang ingin memainkannya, kalian bisa menggunakan spesifikasi perangkat komputer yang tidak terlalu tinggi, seperti sistem operasi Windows 7 dengan prosesor standar dan RAM yang cukup kecil, yakni hanya 4GB saja. Sehingga buat kalian yang ingin memainkan gamenya, buruan deh cek link download di bagian deskripsi video ini. Oke guys? Naruto to Boruto Shinobi Striker. Kayaknya belum lengkap deh kalau reunian gak bawa pasangan. Yap, sama dengan game kali ini, sepertinya kurang lengkap kalau game fighting di dalamnya gak ada game Naruto. Karena game Naruto sendiri merupakan sebuah game yang diadaptasi dari serial anime Jepang yang sangat populer dan banyak digemari. Ngomong-ngomong, kalian yang fans beratnya udah nyoba belum untuk memainkan game kali ini? Yaps, jika belum, buruan deh kalian rasakan keseruannya sendiri, oke? Apalagi RAM yang dibutuhkan untuk memainkan gamenya cukup rendah dibanding game yang lainnya. Karena kalian bisa memaksimalkan RAM kalian minimal 4GB saja untuk bisa memainkan game kali ini. Dengan grafik yang menakjubkan serta konsol mumpuni, membuat kalian semakin terlena deh ketika memainkan game yang kami bagikan kali ini. Oh ya, buat kalian yang ingin memainkan gamenya, buruan deh cek link downloadnya melalui deskripsi video ini. Oke guys? Street Fighter 5 merupakan game aksi fighting yang diterbitkan oleh Capcom dan DIM, di mana game ini merupakan seri kelima dari Street Fighter. Tentunya game fighting di perangkat PC ini sudah tidak perlu diragukan lagi, karena baik dari segi kualitas permainan maupun gameplay yang ditampilkan, pastinya gak akan mengecewakan kalian yang mendownloadnya. Game ini dirilis pada bulan Februari 2016 untuk PS4 dan juga PC, sehingga buat kalian yang tidak memiliki PS4 pun masih bisa kok memainkan gamenya dengan menggunakan perangkat komputer, seperti game yang kami bagikan kali ini. Game ini bisa kalian mainkan di perangkat PC dengan spesifikasi minimal sistem operasi Windows 10, prosesor yang standar serta dengan RAM yang digunakan yaitu 6GB saja. Dan juga game ini akan lebih maksimal jika kalian memasangkan VGA terbaik untuk membantu memperlancar kualitas permainan dalam game yang satu ini. Oke guys? Mortal Kombat X. Masa sih kalian gak mengenal game kali ini? Ya kali, mantan aja sampai tua masih inget kok.
Yaps, game ini adalah game Mortal Kombat seri terbaru, yaitu yang dirilis pada 14 April 2015, di mana dalam gamenya bisa dimainkan di beberapa perangkat seperti PS4, Xbox One, PC, PS3, dan yang menariknya lagi, bisa dimainkan di perangkat Android secara gratis. Tapi kali ini kami akan membahas game untuk versi PC-nya terlebih dahulu, karena game ini masuk dalam kategori pertarungan terbaik yang sudah melegenda, khususnya pada permainan Mortal Kombat yang bisa dimainkan di perangkat terdahulunya seperti PlayStation 2 mungkin. Dengan keseruan fighting yang ditampilkan dalam gamenya, membuat game yang satu ini semakin banyak yang memainkannya. Apalagi efek fighting yang cukup realistisnya itu membuat suasana saat memainkan gamenya lebih eksotis. Tekken 7. Daripada ribet mikirin ngasih boneka apa bunga ke gebetan kalian nih guys, cewek mah paling seneng kalau dikasih duit tuh. Ya jomblo makin ngumpet aja nih. Ya udah deh guys, mendingan kalian mainkan saja game fighting keren kali ini. Game ini adalah permainan fighting yang dikembangkan dan dipublikasikan oleh Bandai Namco Entertainment. Game ini juga merupakan seri lanjutan dari seri Tekken dan merupakan permainan pertama yang memakai Unreal Engine. Sehingga kalian yang ingin memainkannya, dijamin deh gak akan nyesel karena grafis permainan ini sangat bagus dan cukup realistis. Serta ditambahkan dengan efek fighting yang memukau yang akan membuat kalian semakin betah ketika memainkan game kali ini. Tenang saja deh guys, karena game ini bisa kalian mainkan dengan spesifikasi yang minimal yang bisa kalian sesuaikan dengan kemampuan PC kalian, oke? Yaps guys, itu tadi rekomendasi game PC terbaik di video pertama mengenai rekomendasi game PC. Gimana nih, kalian menyukainya enggak? Jika kalian merasa ini bermanfaat, coba deh tulis di kolom komentar tanggapan kalian mengenai video kali ini dengan konten pembagian game PC. Oh iya, jangan lupa klik subscribe, like videonya jika kalian menyukai rekomendasi gamenya, dan share sebanyak-banyaknya, siapa tahu bisa reunian bareng mantan di kolom komentar, oke? Kalau kalian punya kritik dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.